Kambing yang busuk ah. Iyalah. Tu. Mak tak pergi ke belakang dah ni. Iyalah tu. Banyaklah. Tengok. Tengok suami aku ni. Sekejap. Ini 05. Barulah nampak semua. Pak, buat apa, Pak? Ha? Lagi panen. Panen apa, Pak? Ha? Lombok. Ni. Ha. Bukan lombok lah. Lombok tu kat Indonesia. Ni kat Malaysia ni bukan lombok. Ini sili api. Lombok ni. Mesti pedas. Pedas ni. Tepi. Tengok, ini mesti melekat ke kain kat semua ni. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Tengok. Nanti hari mesti melekat kat semua. Nanti sebelum masuk. Nanti kena kutip dulu. Sana. Okey, sekarang tengah kutip cili ya guys ya. Mak suruh sebab lama dia kata tak pernah tengok cilinya macam mana, kering ke tak. Dan sekalian nak ambil ulam-ulam untuk makan malam ya. Ini pakai kain sarung. Maslan. Mana ni apa? Apa namanya? Pulasan. Mana ada lagi dah. Ya ke? Dah habis. Dah habis dah? Ya. Dah habis ya. Kerja kat belakang tu ada pulasan, ada rambutan pun ada, lepas tu durian pun ada, manggis, tu tapi semua dah habis. Ni cili ni dah lama tak dipanen dengan mak ya guys ya, sebab jarang mak sekarang duduk apa ke belakang. Selalunya dulu sering lah kalau pergi ke belakang, tapi sekarang dia cakap dah jarang dah, jadi cili tak ada orang panen. Ini pedas. Besar-besar ni. Nyamuk pun banyak. Dia punya ni. Apa? Nyamuk. Helikopter. Mak sekarang dah jarang dah kutip cili ke ulam-ulam apa semua dekat belakang ni ya guys. Sebab perut tu banyak ya guys. Perut tu banyak, besar-besar pula. Jadi memang takutlah kan. Dicari habis. Di kunyit. Kunyit banyak kunyit. Ada apa lagi? Limau kat rumah banyak lagi tak ya? Apa bit? Bismillahirrahmanirrahim. Takut lah. Apa ni? Tua-tua lah tapi ya. Tak ada yang muda. Ni sedap ni kalau buat ulam ni. Mengkudu. Aku. Jangan kat sini dek, jamuk banyaklah dek. Ini mengkudu. Mengkudu tu kalau sana tu cakap tu apa namanya aku lupalah. Pacik eh. Lupa. Ya kot. Namanya pacik kot. Ni. Ya tengok ni. Ha ni. Dah tumbuh buah lah. Dah tumbuh buah. Ada lagi pucuk. Oh ya ke? Kalau dah ada buah tak ada pucuk? Ada lah. Susah lah ni nak tumbuh pucuk ni. Pucuk kalau ada buah.
Ini sedap ni, buat ulam ni. Memang sedap. Serai eh, serai. Uish, ini nyamuk. Banyak binatang. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Aku takut ada garangan nanti. Itu ya, dimasak rica-rica sedap tu. Yang hitam tu, dimasak rica-rica sedap tu. Yang ini tak hati nak masak, kelot-kelot nanti. Serai banyak. Serai banyak. Sampai ujung sana serai banyak. Aduh, nyamuk. Dia maya temannya. Buanglah. Ayah buang ke? Api buang tadi. Lihatlah. Nampak? Dah lah tu. Sikit ni. Sikit. Dah masak kan? Buang. Yang atas tu banyak. Baik. Ni pucuk. Ambil serai sikit ya. Ni pucuk. Ni pucuk. Ni pucuk. Pucuk habis. Ni pucuk. Ha. Kalau dia lembut tu pucuk ada. Sapu sampai habis, sampai bersih. Ni. Ya. Okey, lanjut nak cari pucuk kacus dan ambil sedikit apa, ambil serai. Nak mak kata esok nak masak kerapu pucuk paku. Pucuk ni, pucuk apa namanya? Petik. Ini macam segan. Segan nak hidup lah. Mana pokok pulasan dia? Itu tu ada satu tu. Tu ada satu tu. Cili tu. Banyak ni. Kecus. Kita sapu-sapu dulu, lepas tu pergi bakar. Macam mana? Oh ni. Tu tak perlu rebus. Iya ke? Makan macam tu je. Nyamuk ni. Serai, serai. Siapa nak serai ni? Serai banyak. Mandilah nanti. Papa pergi sana. Kat sini tak mau, kat sana lah. Tak boleh, kena ambil. Ha? Kena ambil satu-satu. Ya ke? Bawa je semua sana, nanti mama bersihkan. Sini nanti mama petuk ni kan, seluar kan kena lagi kan. Ni kat suka dekat ni, sampah mah.
tak apa, nanti mama sapulah. Kecil kan nak sapu-sapu semua, lepas tu dibakar kan. Ya ilah ilallah. Okey, kecil guys ya. Saya nak menyapu dulu, lepas tu nak dibakar semua sampah-sampah tu. Lupa tak bawa tripod. Bawa sini, bawa sini. Sedap betul kan. Apa tu? Adik, adik. Kanda, ya, tengok dia. Ya. Dia bawa besi ni ya. Kenapa? Ha? Dia nampak opa marah. Tu, serai tu bawa sini. Tu, ayah tu. Bawa sini. Okey, lepas lepas solat maghrib, sekarang kita nak makan malam dulu. Tu, kicap. Ah, tu, kicap ni. Aku lagi mana? Tak apa, tak apa. Ni, ulam ni. Ni, ulam. Dia lah. Itu. Ini orang tak nak. Kasalah bagi mama itu. Ha, ni lah. Ada apa ikan lah? Okey, untuk menu makan malam hari malam ni ada ayam goreng, lepas tu ada ikan kembung rebus, letak belacan, asam, cili, tu tak tahu apa namanya. Lepas tu menu paling sedap ni adalah ikan bawal. Nah ni, ikan bawal masak tauco memang sedap, air tangan mak. Walaupun kadang-kadang kita masak tetap, tapi rasanya tu lain ya guys ya. Memang rasanya tu lain. Dan ulam-ulam yang tadi kutip kat belakang pun ada juga. Lepas tu ni ada petai jeruk. Saya tak pernah makan lagi. Ini pertama kali, ternyata sedap juga ya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.